إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال تعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم حضرين يقول لك oleh الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى telah berfirman dalam Al-Quran dalam satu surat yang pendek sedikit jumlah ayatnya mudah dalam menghafalkannya. Tapi surat ini dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu bahwa siapa yang bisa memahami isi kandungan dalam surat ini, maka surat yang pendek ini sudah cukup untuk menjadi bekal kesuksesan dunia akhirat, kemuliaan dunia akhirat, kebahagiaan dunia akhirat. Surat ini adalah surat wal 'asr. Diawali dengan wal 'asr, innal insana lafi 'usr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wal 'asr demi masa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memikirkan tentang masa. Memikirkan tentang masa mengajak kita untuk membaca sejarah, mempelajari sejarah masa lalu dunia ini. Dulu di dunia ini ada orang yang begitu hebat, begitu kuat, sehingga saking kuatnya 400 tahun tidak pernah sakit sama sekali. Saking hebatnya, saking kuatnya, sampai-sampai dia mengaku bahwa dia ini adalah Tuhan. Dia adalah Fir'aun, la'natullah alaih. Tapi begitu datang makhluk yang namanya manusia, maka dia habis, kerajaannya habis, dan rakyatnya pun habis, tinggal kenangan saja. Dulu ada kerajaan besar yang menguasai separuh dunia, kerajaan Persia, dan juga ada kerajaan yang tidak kalah hebatnya, kerajaan Romawi, yang orang-orang waktu itu mengira Persia adalah hebat, Romawi itu kuat. Tapi begitu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang namanya masa ini datang, maka Persia, Romawi tinggal ceritanya saja. Makhluk Allah yang namanya waktu ini memang tidak kelihatan, tidak tampak, tidak kasat oleh mata. Tetapi Allah jadikan, Allah tentukan makhluk yang namanya waktu ini sebagai penghancur bagi semua makhluk-makhluk yang lainnya. Kurang lebih 20 tahun yang lalu, orang-orang menyangka bahwa Uni Soviet terhebat, terkuat. Tapi begitu datang makhluk yang namanya masa, tidak perlu dibom, tidak perlu diserang, tidak perlu dibakar, habis dengan sendirinya. Maka setelah Uni Soviet habis, orang mengira Amerika kuat, mungkin kalau Amerika sudah habis, China kuat, dan lain-lain. Tapi kalau orang itu pernah mempelajari sejarah, paham tentang sejarah, maka dia akan paham bahwa yang hebat bukan Amerika, yang hebat bukan Soviet, yang hebat bukan Persia, bukan China, bukan Romawi. Yang hebat adalah yang menciptakan mereka semua. Yang hebat hanya satu, yang hebat hanya Allah. Hadirin akramakumullah, rahimakumullah. Berpikir tentang masa, mengenang, memikirkan masa yang lalu. Dulu semua dari kita ini tidak ada. Semua tidak ada. Bangunan tidak ada, tanah tidak ada, kitanya pun juga tidak ada. Kemudian sekarang ini kita ada. Maka adanya kita ini bukan ada dengan dirinya sendiri,
Bukan ada dengan kemampuannya sendiri, tapi adanya karena diciptakan oleh Allah. Sehingga mengenang masa lalu kita mengingatkan kita kepada pencipta kita, mengenalkan kita kepada Allah, sehingga kita sadar bahwa kita ini hanya makhluk, bukan siapa-siapa. Sehingga kita tidak tertipu dengan kata-kata orang, ini rumah saya, ini mobil saya, ini tanah saya, ini anak saya, ya. Ini tanah kamu, ini rumah kamu, ini mobil kamu. Tapi kamu itu loh milik siapa? Kamu itu milik Allah, badannya milik Allah, tenaganya milik Allah, rumahnya milik Allah, semuanya milik Allah. Maka kalau ada orang mengatakan, kamu ini usaha modalnya apa-apa? Saya ini bodoh nekat mawon. Nekat itu juga bukan milik kamu. Nekat itu juga diberi oleh Allah. Ini cuma modal dengkul mawon. Dengkul juga bukan milik kamu. Dengkul juga milik Allah. Kita tidak punya apa-apa. Semua milik Allah. La ilaha illallah. Hadirin, alhamdulillah. Itulah mengenang masalah. Sehingga manusia ini kenal dengan Tuhan. Sehingga manusia itu yang diciptakan bagaimana hubungannya yang baik dengan Tuhannya. Kebanyakan sekarang manusia yang berpikir, apa mau saya? Apa mau anak saya? Apa mau istri saya? Apa mau atasan saya? Apa mau bawahan saya? Lupa apa perintah Allah kepada saya. Ketika orang itu sudah lupa apa perintah Allah kepada dia, sehingga dia tidak tunduk kepada Allah, tidak taat kepada Allah, menentang aturan Allah, maka dia mendapatkan musibah yang terbesar. Musibah-musibah yang kita ketahui sekarang ini, musibah berupa kematian, musibah berupa gempa bumi, musibah berupa tsunami, musibah-musibah itu bukan musibah, tapi itu musibah yang kecil. Musibah yang terbesar apabila manusia ini mendapatkan murka dari Allah. Apabila semua murkanya makhluk di dunia ini, murkanya jin, murkanya manusia, murkanya raja-raja, murkanya hewan-hewan yang berbisa, semuanya kumpulkan jadi satu, dilipatgandakan ratusan kali, ribuan kali, jutaan kali, hingga tidak terhingga, tidak akan ada bandingannya dibandingkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang tahu bahaya-bahaya. Ada bahayanya pejabat kalau lengser, ada bahayanya pedagang kalau bangkrut, ada bahayanya orang kalau sakit, ada bahaya petani kalau gagal panen. Tahu bahaya-bahaya. Semua bahaya tadi kalau dikumpulkan jadi satu, dilipat gandakan sampai tidak terhingga, tidak ada bandingannya dibandingkan bahaya manusia itu mendapatkan murka dari Allah. Karena kalau manusia ini sudah mendapatkan murka dari Allah, berarti dia celaka selama-lamanya, hina selama-lamanya, sengsara selama-lamanya, rugi selama-lamanya. Karena kalau manusia ini sudah mendapatkan murka Allah, berarti dia tidak akan bisa lari kemana saja. Lari ke laut, laut milik Allah. Lari ke darat, darat milik Allah. Lari ke bumi, bumi milik Allah. Lari ke langit, langit pun milik Allah. Tidak ada jalan lari. La malja wa la manja minallah illa ilaihi. Tidak ada jalan lari, tidak ada tempat sembunyi dari murka Allah kecuali kita itu khaufat ta'at kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, Assalamualaikumullah, Wahimakumullah. Mengenang masa lalu mengakibatkan kita kenal kepada pencipta kita, mengakibatkan kita kenal kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian memikirkan masa depan, memikirkan masa depan manusia ini. Manusia hidup di dunia 60 tahun, 70 tahun, kemudian pergi meninggalkan dunia. 60 tahun, 70 tahun, bahkan kurang dari itu, kemudian pergi meninggalkan dunia. Pertanyaannya, manusia ini perginya kemana? Perginya kemana? Apakah setelah mati kemudian manusia itu selesai begitu saja urusannya? Walau anna idza mitna turikna lakanal mautu rahata kulli hayyi walakinna idza mitna bu'ithna wa nus'alu ba'dahu an kulli syai'i. Seandainya kalau manusia itu mati kemudian ditinggalkan begitu saja, maka berarti kematian itu istirahat bagi semuanya. Akan tetapi setelah kematian manusia tidak dibiarkan saja, dibangkitkan dan ditanya mengenai apa saja. Manusia mati,
pergi meninggalkan dunia. Manusia mati pergi meninggalkan dunia. Kemana mereka perginya? Orang kafir mereka mengatakan manusia kalau mati selesai. In hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Selesai. Tapi kalau orang yang iman, mereka yakin bahwasanya manusia ini sudah ada program dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang bisa menjawab kemana perginya manusia hanyalah yang mempunyai manusia, hanyalah yang menciptakan manusia, selainnya tidak berhak menjawab tentang itu. Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan 124.000 nabi dan rasul untuk menjelaskan kepada manusia ini apa programnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Program yang pertama Allah Subhanahu wa taala kirimkan manusia ke dunia ini. Ketika Allah putuskan manusia dikirim ke dunia, tidak ada yang bisa menolak. Tidak perlu persetujuan siapapun, tidak perlu musyawarah dengan siapapun. Ketika Allah putuskan kirim manusia di dunia ini, maka yang akan muncul di dunia ini, walaupun seluruh dunia minum pil kami semua, ya tetap akan lahir juga. Allah. Alhamdulillah. Dikirim ke dunia ini untuk diuji. Kemudian yang kedua kalinya, setelah diuji maka manusia dikeluarkan dari dunia ini. Sebagaimana ketika dikirim ke dunia manusia tidak bisa menolak, maka ketika dikeluarkan dari dunia manusia pun juga tidak akan bisa menolak. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada maka maut akan datang menjumpaimu walaupun kamu berada dalam benteng yang kokoh. Tidak bisa, walaupun itu dokter, walaupun itu ahli teknologi, walaupun itu pejabat, raja-raja, presiden, semuanya akan mati juga. Dikirim keluar dari dunia menuju alam barzah, menuju alam barzah, alam kubur. Di sana adalah waktunya untuk menanti teman-temannya yang sedang ujian. Begitu teman-temannya semua manusia ini sudah selesai ujian, maka program Allah Subhanahu wa taala yang ketiga adalah membangkitkan, menghidupkan lagi manusia-manusia ini. Tapi hidup yang nanti berbeda dengan hidup yang sekarang. Kalau hidup yang sekarang adalah untuk diuji, hidup yang akan datang adalah untuk menerima hasil ujian. Menerima hasil ujian, dipanggil manusia satu persatu, fulan ibnu fulan, fulan ibnu fulan, karena saking banyaknya orang, waktu pemanggilannya memerlukan 50.000 tahun. Yang mana satu harinya seperti 50.000 tahun dunia. Tinggal dikalikan saja berapa itu. Hadirin assalamualaikum. Itulah kehidupan manusia. Maka pada waktu itulah manusia, kita-kita ini baru paham ternyata yang paling penting itu adalah agama. Yang ada harga itu hanya agama. Yang bisa memberikan manfaat itu hanya iman dan amal. Selainnya tidak ada gunanya sama sekali. Sekarang itu agama itu penting. Tapi pentingnya itu kalau nggak repot. Kalau nggak sedang berlayar cari ikan, itu penting. Kalau sedang cari ikan, ya cari ikan dulu. Kalau sedang tidak nanam padi di sawah, ya penting. Tapi kalau sudah waktunya nanam padi, ya tinggalkan dulu dakwahnya. Hadirin, akramatullah, rahimatullah. Tapi ketika sudah menerima hasil ujian, maka semua dari kita baru paham yang ada gunanya hanya agama. Selainnya tidak ada gunanya sama sekali. Maka Allah Subhanahu wa taala meluruskan dalam firman-Nya, "Innal insana lafi khusr." Semua manusia itu rugi semua. Yang kaya rugi, yang miskin rugi, yang sehat rugi, yang sakit juga rugi, yang rakyat rugi, pejabatnya tambah rugi lagi. Kenapa? Kalau rakyat mati kehilangan gubuk, kalau pejabat mati kehilangan istana. Orang miskin rugi, kalau orang kaya lebih rugi lagi. Orang miskin mati kehilangan 10.000, 20.000. Orang kaya mati kehilangan jutaan, miliaran, triliunan. Tambah banyak duitnya, tambah ruginya. Tambah besar rumahnya, tambah ruginya. Tambah luas tanahnya, tambah ruginya. Karena yang ditinggalkan makin banyak, berarti kehilangan lebih banyak. Tambah banyak anaknya, tambah ruginya. Karena apa? Karena anak kalau tidak digunakan untuk ridha Allah, justru malah akan menuntut kita di akhirat sana.
Hadirin akramakumullah rahimakumullah. Innal insan li husn. Semua manusia rugi semua. Kemarin ada orang datang dengan bangganya, kami ini murid-murid Akabri, calon jenderal. Pada kita bilang, salah, kamu itu hamba Allah, calon mati. Akabri belum tentu jadi jenderal. Kalau semua muridnya jadi jenderal semua, negara bangkrut bayarnya. Hadirin akramakumullah, semua habis dengan satu makhluk yang namanya kematian. Maka manusia ini rugi semua. Yang tidak rugi hanya satu, illalladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Orang sekarang mempelajari tata ekosistem-ekosistem, sistem-sistem yang ada di dunia, tapi mereka tidak kenal siapa yang menciptakan sistem-sistem. Orang sekarang tahu tentang ini, tentang itu, tataran-tataran dunia, tapi mereka tidak kenal dengan yang menciptakan dunia. Rugi. Orang sekarang banyak belajar tentang perkara yang kecil-kecil, belajar virus, sampai 10 tahun belajar, cuma ngintip cacing saja. Masa belajar ilmu Nabi hanya 4 bulan? Nah. Orang sekarang belajar tentang perkara yang kecil, sampai tidak terlihat. Yang kecil-kecil dia kenal, yang maha besar tidak ingat sama sekali. Hadirin akramakumullah, jadi rugi semua. Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Iman kepada Allah, iman kepada utusannya Allah, iman kepada kitab-kitabnya Allah, iman kepada takdirnya Allah, iman kepada malaikatnya Allah, iman kepada hari kiamat dengan sesuai apa yang dituntut oleh syariat kepada dia. Jadi bukan sekedar iman, tapi iman sebagaimana yang dituntut oleh syariat kepada dia. Kalau hanya sekedar iman, maka tidak akan diterima oleh Allah. Iman kepada Allah 100% semua dari Allah. Kalau kita meyakini 99,99% dari Allah, 0,0001% dari makhluk, maka iman ini tidak diterima oleh Allah. Maka jangan sampai salah dalam iman, karena salah dalam iman tidak bisa ditambal oleh apapun. Kalau kesalahan dalam amal bisa ditambal oleh iman, tapi kalau kesalahan dalam iman tidak bisa ditambal oleh apapun. Tidak bisa ditambah dengan impak seluruh dunia berupa emas. Tidak bisa ditambah dengan sholat jutaan tahun. Tidak bisa ditambah dengan jihad sampai mati. Tidak bisa ditambah dengan apapun kalau iman ini sudah salah. Iman yang benar. Jangan sampai kita mengatakan dengan bangganya, api tidak bisa membakar. Api membakar berhajat kepada Allah. Ini adalah salah 100%. Kata para ulama, orang yang mengatakan api tidak bisa membakar, tapi membakar diberi kekuatan oleh Allah, orang yang seperti ini adalah orang yang fasik, salah dalam akidahnya. Tidak bisa diterima. Yang benar bagaimana? Api diciptakan oleh Allah. Bertemunya api dengan kayu diciptakan oleh Allah. Terbakarnya juga diciptakan oleh Allah. Dan hangusnya juga diciptakan oleh Allah. Tidak ada yang bergerak sendiri, tidak ada. Maka kalau kita mengatakan ini, minum ini sebenarnya tidak bisa melegakan, menyegarkan. Tapi air ini diberi kekuatan untuk menyegarkan, berhajat kepada Allah. Salah kalau mati dalam keadaan beriktikaf seperti itu, maka tidak jelas jalan menuju surganya. Hadirin akramakumullah, maka harus jelas. Minum, air tidak bisa menyegarkan. Air diciptakan oleh Allah. Lewatnya di tenggorokan saya juga diciptakan oleh Allah. Rasa segar juga makhluk sendiri yang diciptakan oleh Allah. Panas bukan dari matahari, panas dari yang menciptakan matahari. Kalau panas itu dari matahari, tentunya tempat yang lebih tinggi lebih panas. Tapi tempat yang tinggi gunung-gunung malah banyak saljunya. Tapi tempat yang jauh dari matahari, pantai-pantai justru panas banget. Hadirin akramakumullah, harus jelas, tidak ada manusia yang bisa bergerak sendiri. Tidak ada satu pun di dunia ini satu perkara yang keluar dari ciptaan Allah. Semua diciptakan oleh Allah. Angin diciptakan oleh Allah. Daun bukan bergerak karena angin. Daun pun gerakannya diciptakan oleh Allah. Tangan kita bergerak diciptakan oleh Allah. Lengan dadu yang bergerak pun juga diciptakan oleh Allah. Jari kita bergerak diciptakan oleh Allah. Maka cincin yang bergerak di jari kita itu juga diciptakan oleh Allah. Bukan sebab gerakan jari kita. Tidak ada. Kalau kita meyakini ini, sebab itu, maka iman kita belum bisa diterima oleh Allah SWT. Keyakinan dalam hati harus seperti itu. Walaupun ada asbab berobat, ya, diperintahkan oleh Nabi, bekerja juga ada.
tapi harus meyakini la yadurru wa la yanfa. Makhluk itu tidak bisa memberi bahaya, juga tidak bisa memberi manfaat sama sekali tanpa ada izin dari Allah. Hadirin rahimakumullah, ini iman yang benar. Kalau akidah kita kepada Allah bukan seperti ini, atau kita mengatakan yang baik diciptakan oleh Allah, yang buruk tidak diciptakan oleh Allah, yang seperti ini juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua baik, semua yang buruk, taat maupun maksiat, iman maupun kufur, semuanya diciptakan oleh Allah, digerakkan oleh Allah, ditentukan oleh Allah, tidak ada yang bergerak sendiri. Bulan yang kafir diperintahkan oleh Allah untuk iman, tapi kafirnya dia diciptakan oleh Allah. Tidak mungkin ada satu perkara di dunia ini yang bisa menentang dari kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah Allah dan kehendak Allah adalah dua perkara yang berbeda. Semua orang diperintah iman, tapi yang dikehendaki iman tidak semua. Semua diperintah taat, tapi yang dikehendaki taat tidak semua. Akhirnya makhluk-makhluknya iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat-malaikatnya Allah, makhluk-makhluk yang suci, yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Kemudian iman kepada kitab-kitabnya Allah, berupa Al-Quran, Injil, Taurat, dan Zabur. Yang paling penting iman kepada Papa dan Kabang. Barang siapa yang mengingkari satu huruf saja dari Al-Quran ini, mengatakan huruf ini bukan Al-Quran, maka dia sudah keluar dari agama Islam. Harus yakin 100%. Yang kita lihat itu ya memang inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya. Iman kepada utusan-utusannya Allah, meyakini bahwa mereka adalah makhluk termulia di dunia ini yang tidak mungkin lemah imannya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Para nabi, para rasul tidaklah bertutur kata, tidaklah berbuat, tidaklah bersikap kecuali atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin mereka itu salah. Kalau ada orang yang menegur, yang boleh menegur hanya yang mengutus mereka, yang menciptakan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin menegur mereka, menyalah-nyalahkan, harus dari Allah dulu. Hadirin akramakumullah rahimakumullah. Ini para nabi, para rasul yang begitu mulia, yang kemuliaannya itu tidak bisa ditandingi oleh malaikat. Kemuliaannya tidak bisa ditandingi oleh malaikat. Itulah itikad sunnah. Ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadhlul malaika. Ismahnya para nabi seperti ismahnya malaikat, terjaganya para nabi seperti terjaganya malaikat. Wa fadhlul malaika, dan para nabi lebih mulia daripada para malaikat. Hadirin akramakumullah rahimakumullah. Kemudian yang kelima kali, iman kepada takdirnya Allah, meyakini semua yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, itu semua sudah diatur oleh Allah. Tidak ada yang tidak diatur oleh Allah. Tidak seperti kata-kata orang yang kurang paham, dia mengatakan bahwa kalau urusan rezeki itu sudah ditakdir, tapi kalau urusan hidayah cari sendiri-sendiri. Oh tidak ada, semua hidayah, rezeki, umur, kecelakaan maupun kesaksian, semuanya sudah diatur oleh Allah. Yang ditakdir celaka, ya celaka selama-lamanya. Yang ditakdir sukses, ya akan sukses selama-lamanya. Kemudian yang keenam kalinya, iman kepada hari kiamat, meyakini bahwa setelah kehidupan dunia, manusia akan dibangkitkan lagi dengan jasad dan rohnya. Inilah iman yang enam yang harus ada dalam diri manusia setiap saat. Kalau dalam satu detik saja kurang satu, kemudian mati, maka matinya tidak akan masuk surga selama-lamanya. Hadirin akramakumullah rahimakumullah. Maka orang yang tidak rugi yang pertama, illal ladzina amanu iman wa amilus shalihat. Kemudian amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal soleh adalah yang amalannya sesuai dengan imannya. Iman kepada Allah, takwa kepada Allah, iman kepada utusannya Allah, ikut sunnah baginda Nabi, iman kepada hari kiamat, fikirnya adalah hari akhirat. Cuman insyaAllah hadirin. Illa alladzina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq. Mengajak-ngajak kepada kebaikan berupa dakwah ini. Kemudian wa tawasaw bisabr. Menyabar-nyabarkan diri dalam mengamalkan agama. Cuman insyaAllah hadirin. Untuk menjadi orang yang sukses, bahagia dunia akhirat, maka siapa yang niat meluangkan waktunya untuk mengamalkan 4 perkara ini, silakan. 4 bulan, 40 hari, itu kapan saja. Bapak, semalam yang belum niat, Pak, sekarang niat dulu, Pak. Jadi semalam yang belum niat, silakan untuk datang ke Sulawesi Utara. Ya, silakan. Bapak-bapak yang baru datang mungkin, yang semalam belum niat, silakan untuk mendaftarkan negeri Jawa, Pak, IPG, Pak. Nah, tempat bulan Februari. Karena sebentar lagi ada jemput damai, Bapak-bapak.
di Cikampek sana. Jadi bapak saya ngantar untuk bisa ngantar di sana. 40 hari saja. Mari pak silakan. Yang belum pernah juga. Mari silakan. 4 bulan 40 hari. Bapak silakan. 40 hari berarti 320 hari masih di rumah. Masya Allah. Untuk Allah masa cuma 40 hari tadi. Masya Allah. Masya Allah. Kalau nggak mau lagi lebih parah lagi berarti. Silakan. Mari pak silakan. Yang kes hari ini, yang kes hari ini kita musyawarahkan, silakan. Bapak yang kes hari ini silakan untuk datang ke timnas kita sana. Silakan pak. Silakan yang mau kes. Kes hari ini pak. Sekalian cabang gerak yang sekarang ini juga bergerak. Pak, yang masih di markas di sana. Silakan. Hari ini kita musyawarahkan insyaallah. Silakan pak. Masya Allah. Yang sampai Jurgo Dama juga silakan. Masya Allah. Yang mau datang ke Jurgo Dama juga silakan. Masya Allah. Silakan itu. Hari Kamis birnya. Silakan. Mari pak. Silakan. Kalau kita nggak pernah keluar, maka lihatnya hanya sawah depan kita ini. Allah. Ya, luas. Kalau kita nggak pernah muter, maka jadi ahli dunia juga enggak, ahli akhirat apa lagi? Nah, silakan pak, yang niat-niat. Monggo, monggo pak, silakan pak, monggo. Nanti jadi kepaten dulu. Allah. Silakan, niat-niat. Masya Allah, niat-niat sampai Jurgo Dama saja. Masya Allah. Masa seumur hidup Jakarta juga nggak pernah lihat. Ya. Dunia luas, silakan, silakan. Berdakwah, berjuang. Ya atau umat di al jihad fi sabilillah. Umatku ini jalan-jalan tapi jalan-jalannya dalam berjuang. Silakan. Masyaallah. Mari. Mari silakan. Masa hanya sawah, rumah, sawah, rumah, kemudian kuburan. Silakan, silakan, silakan. Masyaallah. Ya. Semua dijawab. Masyaallah. Sudah ya, Bang. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.